kata kata bunda, kuenya udah dikirim ke sini, jadi gue mau ambil kuenya sekarang. Ini juga ada kue dari bunda. Oh, bunda ngasih kado juga ya? Iya, bunda ngasih kue. Dah, dapat dah. Min. Min. Ya. Oh iya bener, Pak. Kue. No. Hi guys, welcome back to Maya Aldul TV. Kali ini kita ada acara ulang tahun adikku tersayang Shafia, Shafia my love yang ke-11. Udah gede juga ya. Dulu aku kelas 11, itu kelas 5 SD, berarti dia sudah mulai memiliki apa ya, kesadaran yang penuh. Mau gue bilang, kira aduh habis ini SMP di mana ya, jurusan apa ya. Udah mulai memilih, jadi aku mau beliin kado yang berharga untuk apa, pijakan barunya, jadi mau beli sepatu. Nih, di Sanofon. See you. Halo guys, di hari ini hari ulang tahunnya Fia. Jadi gue sama Alisa mau cari kado buat Fia. Dan nanti si El sama Dul bakal nyusul. Yuk. Kita make up aja. Tapi make up yang starter make up gitu. Mau mana? Ayo, bareng aku juga turun. Ya. Lu mobil baru gak? Mobil ayah kok. Loh, nah jelas. Gak tahu, mobil ayahnya sendiri gak tahu. Nanti kabar kapan ya? Siap, Mas. Jadi aku baru tahu guys, ternyata ayahku Ahmad Dhani punya mobil baru. Alhamdulillah, berarti jualannya laku. Berarti di masa Covid gini bisa makan. Bisa makan sehari 3 kali aja udah bersyukur ya. Bangun tidur sehat, ada rezeki untuk beli kado untuk adik. Ya alhamdulillah lah. Jadi jangan lupa bersyukur di masa yang sedang kurang baik ini. Harus pertama itu bersyukur. Hai guys, gantian sekarang adiknya yang nge-mall. Baru sembuh Covid juga, jadi lama gak nge-mall. Lagi ya, pakai masker. Oke, Mas. Cukup. Belum. Mati konfos baru. Baru beli kado, si Dul katanya mau beli sepatu, sekarang nggak tahu. Dan setahu aku, Via itu udah mulai suka make up, jadi aku beli make up. Oh, dia suka. Aku tuh mau ngasih Safia, dia kan stylenya tuh agak tomboy, bukan tomboy ya, agak rock gitu. Dia suka hitam, bajunya suka hitam. Jadi aku mau ngasih sepatu hitam. Biar pijakan baru dia nanti buat di SMP. Oke. Kan dia bentar lagi SMP. Ya kan ya? Iya. Ini saya keluar atau? Pak, minta maaf itu buat anak umur 11 tahun bisa ya? Tadi mau ngasih Doc Mart, tapi takut nggak bisa, adanya unisex. Jadi aku nyari Converse aja. Converse. Di sini ada kali itu? Kayaknya ya, kayaknya ada.
39 ya? 39. Aku mau ngasih dia kayak tuh, pas, ya? Keren tuh. 39 enggak ada ya? Kalau ini kan unisex ya, jadi ada. Ini unisex ya? Kalau ini cowok ya? Ini cowok ya. Karena dia tuh suka gotik orangnya. Jadi siapa tahu dia kalau pakai jeans bisa, sekarang kan lagi tren juga tuh sepatu yang boots. Jadi nah, dia mau Doc Mart tapi takut ini ya. Takut enggak bisa. Takutnya buat cowok. Nah, takutnya dia enggak suka, aku enggak tahu dia suka apa enggak. Kayaknya aku tuker deh. Ternyata yang woman tuh ada yang keren. Ini 39. Sekarang kita cari bungkus kado biar apa? Terasa spesial. Ini nih. Kado buat Via. Oh, bunda mau kirim ke buat Via. Nah, ya udah nanti di gojekin aja bunda. Kirim ke rumah ya. Oke, bunda, thank you. I love you. Bye. Kertasnya warna hitam. Jadi hitam hari ini temanya. Udah gede dia. Ya, cuman enggak iya. Aku pengen biar dia ingat. Oh, berarti aku udah mulai gede. Masukin amplop. Sepatu ini agar kamu semangat melangkah. I love you, Kadul. Mbak, ada buku ini enggak? 7 cara menaklukkan wanita secara bersamaan. 7 wanita secara bersamaan ya kan? Kenapa sebelumnya nanya juga sama aku? Oh iya, udah pernah ya? Oh udah pernah kena prank dia. Saya mau prank gagal. Bisa mbak diketik, ada enggak mbak ya? Cara menaklukkan 7 wanita secara bersamaan. Sampai diketik ya waktu itu ya? Pas dia enggak ada kak, bercanda mbak. Sehat-sehat mbak. Oke, kata bunda, kuenya udah dikirim ke sini, jadi gue mau ambil kuenya sekarang. Sepatu seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa umur 11 itu mau menuju apa ya, kehidupan yang lebih bersosialisasi. Jadi Pia pasti habis ini dia akan belajar untuk bersosialisasi dengan orang asing, bertemu orang baru, mungkin ada yang jahat, ada yang baik. Jadi aku kasih sepatu biar dia semakin kuat untuk melangkah. Dan kenapa juga warnanya hitam? Sebenarnya kalau alasan seninya karena dia suka gotik ya. Tapi kenapa hitam? Sebenarnya biar awet. Ya, biar awet, biar di SMP masih muat. Ya, ya semoga aja ya, kalau nggak muat beli lagi ntar pasti dikasih olor rezeki. Itu aja guys. Ini ada kado buat Fia. Makasih. Ini dong. Thank you. Masuk dulu semuanya. Masuk dulu. Makasih. Mwah. Lu 11 ya? Iya.
Terima kasih, thank you. Hei, apa kabar? Hai. Hai. Sudah ada wanita yang termanis. Termanis. Yang paling sabar menghadapi aku. Gimana kabarnya? Baik. Ya guys, jadi kita antigen dulu karena COVID belum selesai. Jadi kita jaga-jaga aja. Yo guys, tadi udah beli kadonya. Kakak juga udah. Aku belum. Kakaknya belum karena aku baru sembuh COVID. Ya, jadi masih peduli lindunginya, belum peduli sama KKL. Jadi belum bisa masuk mall. Ya, peduli masih lindunginya ya. Masih peduli berarti. Tidak dilindungi. Padahal aku udah tes negatif. Di, ya itu ya. Sistemnya gak, gitu kan. Enggak langsung masuk sistem. Nah, jadi kita ngasih, KKL ngasih, aku ngasih ini. Sepatu. Aku paling taruh beliin koin ini, koin game. Ya. Ini aku ngasih sepatu tujuannya biar dia kan habis ini mau SMP. Umur 11 itu kan udah mau gede ya, udah mau. Entar lo, kalian harus tahu lo, ini Via ini umur 11. Tapi coba dulu beli sepatu Via ukuran berapa? 39. 39. Itu buat anak umur. Coba. 36. Bisa dong berapa tuh ya? 36. 36. Baik, Via tuh umur beda 10 tahun aku tadi yang Via. Beda 10 tahun sama Tisa, cuman dia umur 11 tahun kakinya udah gede banget. Ini keturunan lagi. Kan berapa? Kan 46 ya. 46. Yang 46. Tuh, aku normal 43. Cukup tinggi dia. Iya. Jadi kenapa aku ngasih sepatu? Karena biar dia kuat dan semangat melangkah saat menghadapi sosialisasi baru. Kalau KKL mungkin apa arti ngasih game biar supaya bisa berarti, ya? Memaknai bahwa kalau hidup itu bukan uang. Iya, hidup ini hanyalah permainan. Jangan serius-serius banget lah. Jadi harus ngasih game juga. Karena Via nilainya itu sekolah bagus loh. Oh iya. Oh, berarti enggak. Siapa dulu gitu, kakaknya? Ya kayak kakaknya. Udah enggak? Aku kan bagus dong. Aku bagus ya. Iya, aku tenang. Kan yang enak kalau aku bagus dulu kan. Makanya kita enggak biar merendah aja. Terus ada kado dari Tisa apa? Apa Tisa? Ada deh. Ya. Ada itu deh. Apa itu kakak? Ini juga ada kue dari Bunda. Oh, Bunda ngasih kado juga ya? Iya, Bunda ngasih kue. Cuman karena mungkin Via lagi berenang, jadi kuenya kita keep. Nanti belakangan kita punya sendiri untuk. Berarti ini dari Tante Bunda. Tante Bunda. Iya, Tante Bunda. Tante Bunda dulu Via. Cuman kita sekarang taruh di sini dulu. Nanti ada WhatsApp-nya. Sekarang kita mau naik karena kita sudah telat ke acaranya. Ya. Tiupin ya sekarang juga.
Sekarang juga. Sekarang juga. Hip hip hip. Wuuu. Oke. Ya, aku udah matang. Ya. Sabar, jangan dilihat dulu. Via, gue lagi, Tadi kan belum cicip lilin. Ini ada makaron. Ada makaron dulu tuh. Bawang. Oh, ya. Bagus gak kuenya? Seneng enggak? Ada makaron. Coba coba Via lihat. Ini. Sekarang Via kan tadi kan kita udah nyanyi tiup lilin, kita udah nyanyi happy birthday. Sekarang kamu kan belum tiup lilin kan? Sekarang kamu merem aja, make a wish apa yang kamu pengin dapetin di usia 11 tahun ini. Terus tiup lilin. Dah dapat dah. Min. Min. Sekarang mau dipotongin. Nanti aja potongannya. Gituin, jangan semua jangan. Kalian pada mau enggak? Sini aja. Kue pink. Iya, aku enggak mau. Kalau kau mau. Kok enggak mau sih? Udah tadi udah makan. Udah makan. Ini tadi enggak dapat. Iya. Oh iya benar, Pak. Gue. Iya, kamu mau dihadiahin tas apa mau Roblox? Tas. Roblox. Udah enggak boleh. Udah enggak boleh ya, tas. Tas aja dulu. Cium, kenapa enggak boleh? Ah, benar. Ah, benar. Enak. Enak. Oke guys, jadi akhirnya acara sudah selesai. Sekarang Via lagi buka kado. Semoga dia suka kado-kado dari aku, dari El dan Dul. Dan semoga selamat ulang tahun Via yang 11. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Panjang umur, kepada orang tua, menjadi anak yang rajin dan soleha, dan selalu dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Sabar ini. No. No. Oh my god. Panci bagus banget. Oh, saya kata ya. Sekali. Ini lucu banget. Ini buat tidur nih. Buat yang mata itu gak sih? Apa? Kok ini nyala sih? Itu bisa buat pipi, buat lip bagus juga. Bagus banget, thank you. Kenapa, Bu? Lucu banget. Hai, Tom. Hai. Demi apapun lucu banget, lihat. Masih anak kecil ada? Iya. Bagus banget, oh my god. Demi apapun. Lucu. Itu buatan. So, kan kamu juga makasih anak-anak? Saya wait, kamu kan lebih muda daripada saya. Iya, saya tahu. Oke, okay, next is kakak Tira. Serius, oh my god. Selamat ulang tahun Syafi Ahmad, sepatu ini agar kamu semangat melangkah. I love you kakak Doel. Dul. Terima kasih kakak Dul. Lucu banget. Wow. Oh my god, bagus banget. Demi apapun. Ah, mau nangis. Ini ukurannya sama kan? Itu pakai dress yang Via pakai sekarang. Iya, Ci. Happy birthday ya, Via. Semoga kamu semakin nurut sama kita. Semoga kamu semakin rajin belajar, semakin cantik, semakin pintar dan lain-lainnya. Love you. Happy birthday Sofia, semoga jadi anak yang pintar dan nurut kepada orang tua dan sukses selalu. Ya guys, terima kasih udah ngikutin gimana keseruan kita hari ini. Dul belanja hadiah buat Via, Reka Al belanja hadiah buat Via. Kita juga ngasih kado buat Via yang sedang berulang tahun ke 11 tahun hari ini. Ya. Doanya apa doanya? Doanya apa ya? Semoga menjadi anak yang soleha, sehat selalu, nasib baik, beruntung, selamat. Iya, dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Bertumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, cantik hatinya dan wajahnya, dan
menemukan jodohnya yang tepat nantinya. Yes. Dan semoga di dunia yang sangat terbuka ini dia bisa memfilter-filter hal-hal yang tidak baik dan mengambil hal-hal yang baik dari luar. Amin. Jadi amin. Semoga kita semua kaya raya biar bisa beli kado lagi ya via ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masih banyak sekarang ini. Kalau kalian lihat ke sana, coba kamera sini set. Acara sudah mulai sepi. Dan oke, kalau kalian lihat ke sini. Oke. Anak-anak udah sedang nongkrong, jadi sekarang kita mau nongkrong dulu. Jadi kita dari laporan kita malam ini sudah selesai. Waktunya sekarang kita nongkrong. Iya. Oke. Sampai jumpa. Sekarang kita mau menikmati senja tuh. Syuting untuk mas-mas syuting. Oke. Sekarang kita mau nongkrong dulu sama anak-anak udah. Oke. Ya, sampai jumpa di lain vlog. Bye-bye. Bye.